Masya Allah, anda masih lagi bersama saya Hana Ismail dan kita dalam segmen Asalam Biz. Dan kali ini kita bersama dengan Putri Intan Zarif, pengasas VCD. Masya Allah. Saya dengar produk ini laku keras juga ya. Oh, laku keras eh. Masya Allah. Okey, Zarif, Putri ataupun Putri lah kan Hana panggil kan. Macam mana sebenarnya cara nak minum VCD ni? Kita minum sekali seteguk ke macam mana? Jenis apakah produk ni dulu kan? Okey. Okay. Assalamualaikum semua, saya Putri Zarif. So hari ni Putri akan berkongsi dengan anda semua produk yang tak asing lagi di TV Al Hijrah. Produk ini telah pun berada di pasaran lebih daripada 6 tahun. Alhamdulillah sambutan yang sangat menggalakkan. Yeah. Bukan menggalakkan lagi ni, sampai berebut-rebut ni. Stok kilang kena pusat, kena tunggu, kena waiting list. Kenapa? Sebab kesan dia yang amat-amat berkesan. Alhamdulillah. Okey, ini VCD ini merupakan produk khas untuk wanita sahaja. Okey, dia dapat bantu untuk menaikkan siri wajah sebab ramuan utama kita adalah sirih. Seperti kita ketahui, sirih dapat bantu untuk awet muda, cantikkan kulit. Sebab itulah zaman-zaman dulu nenek moyang kita dah kunyah-kunyah sirih. Betul tak? Betul. Tapi V-Sirih ini merupakan jamu yang kita ciptakan, kita formulasikan untuk wanita-wanita selepas bersalin. Sangat-sangat bagus untuk mengencangkan balik otot-otot kewanitaan. Dan sebenarnya dalam V-Sirih ini ada banyak sangat bahan-bahan. Antaranya termasuklah kita ada manja kani, kacik Fatimah. Dan yang paling penting sekarang ni yang Puteri rasa ramai sangat nak adalah pemakanan sunnah. Kita ada kurma, kita ada madu, kita ada habatus sauda dan juga buah tin. Bila kita minum V-Sirih ni, ada akan rasa ada biji-biji rasa macam tu. Itu adalah pure buah tin. Kita bawakan masuk dalam satu botol ini sahaja. Dan dia akan memberikan tenaga yang berpanjangan sepanjang kita bekerja, jaga anak-anak, masak dekat rumah ataupun wanita-wanita yang berkejaya yang bekerja di luar sana. Seperti saya sendiri. So kalau macam Putri sendiri, Putri akan minum V-Sirih ni 2 sudu sehari. Pada waktu pagi. Dan sepanjang hari, insyaAllah Puteri akan bertenaga. Terlebih-lebih tenaga. Sampai-sampai orang kata, Puteri, you ni tak reti penat ke? Ha, bertenaga je. Alhamdulillah. Dengan V-Sirih ni. Tapi syarat dia Puteri amalkan secara konsisten. Kalau macam hari ni minum, esok lusa, lupa pula minum. Kan, kita kena amalkan secara konsisten. Untuk bagi yang untuk orang yang berpuasa, juga disarankan untuk minum V-Sirih ni. Ambil ketika sahur, minum 2 sudu je. InsyaAllah waktu kita berpuasa tu tak adalah rasa lemah. Tak adalah rasa lemah gemalai ke apa ke apa kan. Okey. Dan ini yang Puteri nak cerita ni. Ada satu kisah ni di mana minggu lepas Puteri dapat panggilan daripada satu akak ni yang mengalami masalah sakit badan. Okey. Dan Puteri selalu ke udara di TV Al-Hijrah lah. So Puteri cerita adalah Puteri cerita yang di mana ada buah mengkudu, ada banyak sangat bahan-bahan dalam ni dapat bantu untuk mengurangkan sakit-sakit sendi. Jadi kita ni sebenarnya umur 40 pun ada yang dah sakit lutut, semak naik tangga lah, jaga anak lah. So ada akak ni hanya berusia 45 tahun. Dan alhamdulillah selepas mengamalkan V-Sirih secara konsisten, dia habis 1 botol sahaja. Kini badan dia dah ringan, dia dah boleh berjalan seperti biasa, tiada lagi rasa sakit-sakit lutut lah. Macam Hana cakap tadi kan, Puteri baru saja pulang menunaikan umrah. Alhamdulillah. Betul. Selamat pergi, selamat pulang. So sekarang dah tutup border kan. So rasa macam sangat-sangat bertuah lah, sempat juga pergi ke sana. Rezeki. Dan sebenarnya Puteri nak kongsi kisah kat sana di mana Puteri tahu bila dah sampai kat sana kita mesti nak beribadat secara maksimum. Tak kisahlah kaki sakit ke kaki apa ke, jalan juga. So Puteri bawa banyak sangat, Puteri bawa dalam 10 botol V-Sirih ni masuk dalam luggage. Yang mana jemaah-jemaah yang Puteri nampak macam tak berapa nak sihat tu, Puteri bagi dia minum V-Sirih ni. Dan alhamdulillah selepas dua tiga kali je minum, dia kata, Puteri, ya Allah, alhamdulillah, acik dah boleh tawaf laju ke main lagi. Masya Allah. Dalam bahan-bahan dalam V-Sirih ni
dengan izin Allah dapat bantu kita semua untuk meningkatkan tahap kesihatan kita. Benda boleh beli. Ya. Betul tak, Ana? Baju boleh beli, tudung boleh beli, tapi kesihatan tak boleh makanan beli. Makanan tambahan kan? Puteri, nak tanya. Satu botol ni Puteri berapa harganya dan berapa lama dia tahan Puteri? Berapa lama tahan eh? Okey, semua tertanyalah. Alamak Puteri ni cakap macam bagus sangat ni visiri ni, tak sabar nak cuba ni. Okey, jangan risau kerana harga visiri hanyalah RM39 sahaja. So bagi Puteri, harga dia sangat-sangat berbaloi untuk kita semua maintain. Untuk kita bukan apa dia cakap setiap bulan tu yang kita pakai setiap bulan tu. Okey, dia RM39 sahaja, dia boleh tahan selama sebulan. Okey, sangatlah. Okey, sangatlah kan. Kita pun kata sekarang beli tudung pun lebih daripada RM39. Harga rawatan hospital lagi mahal. Betul. Harga rawatan hospital lagi mahal. Ada promo tak sekarang ni, Puteri? Okey, of course lah untuk special untuk anda semua yang sedang menonton Puteri di TV Al Hijrah. So hari ini kita nak buat special RM39 tu, jika anda beli 3 botol, kita akan bagi RM99 sahaja. Seperti yang tertera di kaca TV anda sekarang. Dan juga anda akan dapat percuma. Ada dua benda percuma kat situ. Percuma lip glow. Lip glow tu dia macam lipstick yang dapat bantu untuk menghilangkan bibir yang kering. Harga dia RM29, tapi kita nak bagi percuma kepada anda semua. Baik. Kedua, kita ada kalender 2022. Dan ketiga, sebenarnya kita ada lagi percuma postage. Nampak so tu. Dengan harga RM99, dengan banyaknya percuma, tapi percuma ni untuk 30 pembeli pertama saja. So telefon kami sekarang, kalau talian sesak, anda boleh tinggalkan nombor telefon anda ataupun WhatsApp kami di nombor seperti yang tertera di kaca TV anda sekarang. First 30 buyers only. Untuk first 30 pembeli akan dapat 3 benda percuma tu. Masya-Allah. Hanya bayar RM99 saja, anda dapat satu kehidupan yang baru insya-Allah, badan yang sihat, wajah yang berseri-seri. Mungkin lebih muda. Yang aktif macam Puteri. Yang aktif macam Puteri. Okey. Dan sebenarnya kita, badan kita, kita sendiri yang jaga. Kalau kita yang tak bertindak, kita buat tak tahu je, tak apalah, tak sakit pun, okey je. Sampai nanti akan berlarutan. Betul. So kalau kita tak sayangi diri kita, siapa lagi nak jaga diri kita? Betul. Dengan hanya RM39 saja, Puteri rasa sangat-sangat berbaloi lah untuk kita semua invest ataupun beli visirih dan cuba sendiri. Baik. Minum 2 sudu sehari saja dan anda rasakan sendiri kesan pada badan anda sendiri. Okey, terakhir Puteri, siapakah sebenarnya yang sesuai untuk minum BCD ni? Umur, ada peringkat umur ke ataupun ada kalau dia datang haid dia boleh minum ke atau bagaimana? Okey, BCD sesuai diminum oleh semua wanita bermula daripada usia semuda usia 13 tahun dan ke atas. Biasanya 13 tahun ni apabila anak-anak remaja yang dah start mula datang haid dan mereka mengalami masalah senggugut. Juga dapat dibantu oleh visiri. Okey. So basically satu visiri ini adalah untuk sekeluarga, untuk anak dara, untuk mak dara dan juga untuk nenek dara. Wanita hamil boleh ambil tak? Wanita hamil boleh ambil? Wanita hamil. Wanita hamil tidak disarankan kerana dalam visiri ada banyakani dan juga kacik Fatimah yang Puteri rasa dia agak panaslah. Untuk wanita yang sedang hamil. So yes, betul, untuk wanita hamil tidak boleh ambil. Untuk wanita yang sedang menyusu boleh ambil kerana di dalam visiri ada kurma yang dapat bantu untuk memperbanyakkan lagi susu anda. Dan jangan risau kerana tak ada efek pada bayi anda. Baik. Terima kasih banyak-banyak Puteri di atas penerangan mengenai produk visiri ini. Kami doakan agar bisnes Puteri berjaya insya-Allah dan juga mereka yang dapat ambil ini dapat memberi manfaat kesihatan kepada mereka insya-Allah. Terima kasih banyak Puteri. Sama.